Fakta-fakta gila tokoh sejarah yang gak diajarin di sekolah part 22. Archimedes, matematikawan Yunani, pernah berlari telanjang di jalan-jalan Syracuse setelah ia menemukan hukum hidrostatika. Orang-orang yang melihatnya mengira dia sudah gila. Oppenheimer, seorang ilmuwan yang dikenal sebagai bapak bom atom, pernah mencoba meracuni profesornya, Patrick Blackett. Dia mencampur racun ke dalam apel yang diberikan kepada Blackett, tetapi untungnya Blackett tidak memakannya. Jane Austen, penulis novel romantis terkenal, hampir menikah dengan seorang pria kaya yang bernama Harris Bigwither pada tahun 1802. Namun, dia mengubah pikirannya keesokan harinya karena dia tidak mencintai pria tersebut. Albert Camus, seorang filsuf dan penulis, pernah menjadi seorang penjaga gawang sepak bola di tim universitasnya. Dia sangat mencintai olahraga ini dan menganggapnya sebagai metafora kehidupan. Namun, dia harus berhenti bermain karena menderita tuberkulosis pada usia 17 tahun.